Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudara-saudara masyarakat, warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, khususnya warga di lingkungan Kementerian Agama dan khususnya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran, pada kesempatan ini kita patut merasa ada sedikit kekhawatiran, tapi di samping itu kita harus merasa ada rasa syukur kepada Allah bahwa kita yang masih dalam keadaan sehat walafiat dalam masa COVID, pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita yang masih sehat masih diberi kenikmatan menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran menghimbau kepada warga masyarakat Kecamatan Pangandaran agar kita betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan 5 langkah atau 5 M-nya itu. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi di antara sesama umat manusia. Dan mudah-mudahan dengan kita mentaati prokes protokol kesehatan yang 5M tadi dilaksanakan, mudah-mudahan ada sedikit pengurangan dari wabah COVID-19 ini. Dan kita selalu berdoa, selaku umat Islam kita selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari wabah ini dan mudah-mudahan cepat berakhirnya wabah COVID atau COVID-19 ini. Dan kita selaku warga masyarakat Kecamatan Pangandaran, saya menghimbau sekali lagi untuk bisa mentaati protokol kesehatan dan kita laksanakan protokol kesehatan dan supaya cepat berakhirnya wabah COVID-19 ini. Selanjutnya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan adanya wabah seperti ini, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan berarti apa-apa. Dan kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah supaya tetap kita selalu melaksanakan 5M yang saya sebutkan tadi di atas, mudah-mudahan bisa terlaksana dan mudah-mudahan segera berakhirnya wabah COVID-19 ini. Dan saya cukupkan sekian dan kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.